Umi dah cakap. Sampai bila-bila pun diorang takkan percaya. Takkan percaya Umi. Wan sampai tak minat cakap apa-apa. Happy sangat mata tak? So itulah, Wan bersyukur sangat yang semua merestui hubungan Wan dengan Remy. InsyaAllah, Abang akan selalu doakan yang terbaik untuk Safwan. Semoga keluarga kita ni menjadi keluarga yang besar dan bahagia selalu. Amin. Amin. Aku tak baik. Mengata ibu mengandung. Mesti pembawa budak ni. Wah, banyaknya barang. Biar Mak Munah ke dapur dulu ya. Ya, Mak Munah. Mi, nak makan tak? Belum lagi. Ingatkan nak solat dulu. Mi masuk dulu ya. Nama apa? Jamal. Sebab saya suka Jamal Abdillah. Oh, Jamal Abdillah. Sebab itulah awak kekasih awal dan akhir saya. Oh, so sweet. Sayang ni. Dengar. Apa? Dah, jom Siti, jom. Lah, dengan siapa kamu cakap tu? Dengan Epo lah, Mak. Kenapa tak bagi tahu Mak? Mak pun nak cakap dengan dia juga. Kamu ni. Mak. Tak payahlah cakap dengan Epo tu, Mak. Suara dia pun bukannya dengar sangat. Lain tak ada. Dah bunyi macam tu je, Mak. Yalah. Jom. Jom. Semalam, Siti lupa nak beritahu Mak. Kak Dayang datang dekat kedai kita. Kenapa? Itu antara aku dengan dia lah. Yang kau nak tahu pasal apa? Kau kalau tahu, kau habis pukul canang kat kampung ni. Dah lah mulut kau macam kata kuang, 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 kuang. Habis semua orang tahu.